semuanya, welcome back my channel YouTube. Aduh, di sini saya senang banget karena saya mau mereview sebuah motor. Motor tersebut apa ya? Dia legend dari tahun 90-an, tapi di tahun 2019 ini dia tetap eksis dan tetap mantap, dan harganya pun luar biasa mahalnya sampai ya nggak masuk di akal lah. Dan motor ini keluaran tahun 90-an dan legend banget. Dan ini motor teman saya sendiri. Motor tersebut dah turun temurun dari bapaknya, dari mulai single sampai sekarang sudah punya cucu. Dan motor tersebut akhirnya diturunkan ke teman saya, yaitu anaknya sendiri. Dan motor ini benar-benar sangat luar biasa kerennya. CC-nya kecil tapi tenaganya luar biasa gede banget. Dan motor ini suaranya juga oke, dan hampir 90% original, tapi ada beberapa part yang sudah diganti karena kan termakan usia juga. Dan langsung saja yuk kita lihat motornya. Ini dia, check it out. Ini dia motornya, Yamaha RE King tahun 97. Waduh, nih akhirnya saya seneng banget bisa mereview nih motor. Karena apa ya, motor ini nih susah banget di reviewnya karena punya teman saya sendiri, dia sibuk banget, sibuk dagang sebenarnya. Namanya yang punya tuh Deddy Setiawan, teman saya kecil juga. Saya akhirnya bisa berhasil nge-review nih motor baru kali ini. Sebelumnya sudah minta, dia bilang ambil aja, cuma kan gak enak ya, main ambil-ambil aja. Oke, ini motor RX King tahun 97 dan partnya semuanya hampir original karena ada beberapa part yang sudah diganti. Nah, ceritanya ini motor ini dia ini turun dari bapaknya. Jadi bapaknya dulu tuh pencinta RX King, dan anaknya juga sebenarnya pencinta RX King, dan akhirnya bapaknya pensiun main motor dan akhirnya turun ke anaknya. Dan anaknya dia sih nggak suka yang apa ya, yang standar-standar banget lah. Jadi agak sedikit part yang sudah diganti tapi tidak menghilangkan originalnya, karena ada beberapa part yang sudah kemakan usia juga. Oke, langsung aja kita lihat motornya ini. Speedometernya khas tahun 97. Stangnya juga stang-stang RX King tahun 97, masih original. Dan spionnya, ini spion mahal banget cuy. Ini masih original tahun 97. Di belakang sini ada tulisan Yamaha-nya. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Pokoknya di sini nih. Ini tulisan Yamaha-nya nih. Kelihatan ya? Dan lampunya masih ciri 97. Peleknya masih ring 18. Spionnya original masih yang tadi. Dan sennya juga masih sen yang gelap. Dan ini masih yang original kupingannya 97 juga. Dan ini juga masih ada tulisan Yamaha 97. Dan emblemnya Yamaha-nya masih ada, dan tulisan RX King-nya juga masih ada. Dan yang saya seneng apa ya, di mesinnya ini, sorry, ini mesinnya. Nih, mesinnya ini yang bawahnya ini dia masih Y3 original oversize 50. Lihat original, Y3. Nah, ini novelas gocap. Jadi belum OB, masih original bawaannya dari tahun 97, karena yang punya ini awet banget, open banget sama motor. Nah, jadi lumayan garang nih motor. Harganya pun luar biasa. Terakhir perawatan tuh sudah 17 juta, tapi belum dilepas sama dia karena mending dirawat. Nah, dan apa saja sih yang sudah diganti? Pertama, cat. Catnya sudah restorasi, dan stiker ini original. Nah, ya kan? Nah, nih original. Ini juga original. Catnya sudah direstorasi, jadi ini tangki, ini sok depan, terus behel, stang segitiga, sama ini nih itu di cat ulang. Spakbor juga cat ulang, karena sudah kemakan usia dulu tuh ininya. Catnya usam lah, dan juga udah luntur-luntur lah. Nah, sama teman saya ini direstorasi. Dan apa lagi ya? Oh iya, knalpot. Nah,
knalpot ini sudah bobokan, sudah black karena teman saya nggak suka yang terlalu ori-ori banget. Tapi orinya ini masih ada di rumah, tersimpan dengan baik. Suaranya ya gitu, berisik dan tidak pakai gasbul. Karena atas nilai ranking kalau nggak berisik nggak enak. Nah, soknya sudah ganti SS dan soknya ini juga orinya masih ada. Peleknya sudah ganti aluminium, pakai cem ring 18, ukuran masih 300/18 IRC NR25, dan depan juga peleknya cem juga ring 18, mengikuti standarnya ranking, dan karbunya masih original, masih originalnya Jepang, bawaannya ranking. Udah itu aja sih sebenarnya yang diganti. Saya senang banget akhirnya bisa mereview ini motor sang raja jalanan. Karena kenapa? Waduh, ini motor CC-nya 135, tapi hentakannya udah kayak hentakan moge, coy. Parah, ini powernya gede banget. Oh iya, spakbor juga dicat lagi, sorry. Spakbor ini. Tuh. Kondisinya seperti ini. Ini juga masih original, tutup box ini. Masih original. Dan semuanya juga mengikuti standarnya ranking, original semua. Indikator semua nyala. Ini masih ada on off mesinnya juga. Terus lampu juga masih yang kotak nih. Ini juga sennya juga apa? Sennya sorry. Klaksonnya lucu banget. Tuh. Masih bulat. Kan keren banget dari motor. Gue seneng banget reviewnya. Gue yakin lo para pecinta racing yang mau restorasi atau mau modif standar bisa nih sini. Oh keren ya. Sorry masih kotor. Motor belum cuci. Oh iya satu lagi nih, tutupnya lagi dilepas karena tutupnya itu selek, jadi dilepas dulu dan baru beli. Nanti udah pesen sih sebenarnya, di online ada original, nanti udah datang. Pokoknya semuanya ini semua original. Yang diganti partnya kayak knalpot, pelek itu semuanya ada, shockbreaker itu semua ada di rumahnya. Nah teman saya ini ya nggak suka yang terlalu standar banget lah, ya kan, keren banget nih. Oke, sekian dari saya video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda semua, apalagi pecinta racing yang mau restorasi, melihat 97-nya original, 97-nya original seperti ini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like and subscribe di channel saya. Bye-bye.